Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulur ya. Setelah hampir 1 bulan gak upload video, ini karena ini masih ini lur di apa dicek satu persatu kayak gini. Jadi ini meskipun gak dipakai, dinyalakan bergiliran lur ya. Ya, karena pengalaman yang kemarin tuh didiamkan, kalau elektronik itu lama banget gitu ya. Itu banyak yang trouble. Nah, karena pengalaman tersebut mulai kemarin ya, sebelum pemilu ya, itu sudah dikerjakan, dites satu persatu, dinyalakan seperti ini ya. Di sini ada big sound ya. Big sound Marshall, dan juga itu ada big sound untuk gitar bass ya. Itu amplinya pakai, kalau nggak salah apa ya, kalian Kluger atau apa ya. Ini lur, ini yang mini GK-nya. Ini yang mini. Ini pakai 4 speaker 10 in kalau nggak salah itu. Kalian Kluger ya. Bisa di sepil nanti di ini Google. Ya, ini yang kecil ya. Terus yang besar pakai Ampeg untuk amplinya ya, seperti ini lur. Ini ada 8 ya, 8 speaker kalau yang ini kelihatan ya. Ada 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4 8. 8 speaker itu isinya 10 in kalau nggak salah. Nah, ini lur amplinya pakai ini Ampeg. Posisi EQ-nya flat ya. Nanti bisa di setting-setting sendiri sama joki gitar bassnya ya, ya dah. Seperti ini, kita spill bagian belakang lur ya. Ampli Ampeg seperti ini lur, bisa kelihatan apa enggak ini. Saya kasih flash makin silau ya. Ini matikan flash aja sih. Ini power konsumsinya ada di 1400 watt ya. Kok power konsumsi ini 1400, sama kita lihat bedanya sama galian Kluger ada berapa watt. Sini teman-teman bisa juga bantu, ini berapa itu loh, 700 atau berapa? 700 watt tuh ya. Kalian Kluger seperti ini ya. Ini untuk buat keyboard biasanya. Gimana loh kabarnya? Lama gak jumpa. Semoga sehat-sehat selalu ya. Rezekinya juga lancar. Ini biasanya dibawa dua tim ya ini. Jadi nggak dibawa semua, dipisah, ada dua tim, dapat satu-satu ya. Ini satu, ini yang besar satu, yang kecil satu. Terus ini Roland, ini dulu saya pernah lihat itu dipakai apa ya, gitar rhythm. Kalau nggak gitu keyboard pakai ini, pernah lihat. Kalau ini yang sering pakai dulu ini ya, sama gitaris-gitaris seperti Wali, Noah. Ini depannya dikasih mic, nggak tahu ya buat apa. Nanti teman-teman bisa
komentar nanti. Untuk gitarnya ini lur. Nah ini fader. Masih ada ini lur, centelannya ini. Masih gitarnya. Ini lur, gitar kita spill gitarnya lur ya. Kita nyalakan flash. Nah ini lur. Yang teman-teman tahu, ini merek apaan? Feather Jazz Bass. Ya, ini lur ya. Lama nggak ngonten. Genset-nya masih situ, di hujan-hujan. Ini kondisi hujan, mendung, gelap. Lama, ada event. Masih lama. Hujan dulu ini, di gudang. Masih menunggu untuk selesai pilpres kayaknya ya ini. Ada RD 700. RD lur. Oke, teman-teman. Ini tombol kangen. Sekian dulu dari saya. Semoga bisa bikin konten lagi nantinya ya. Nah, ini lor. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu, rezekinya juga lancar. Dan usahanya lancar semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lor.